jumpa kembali lagi bersama Mardiana Huang ya. Bagi teman-teman yang menyukai video Mardiana Huang, jangan lupa di subscribe dan lonceng dinyalakan juga ya. Bahwa ini Mardiana ingin membuat apalagi suatu kebahagiaan, dan Mardiana ingin berkunjung ke rumah nenek. Sekarang Mardiana ingin membagi ya, walaupun tidak seberapa yang Mardiana Huang lakukan, tapi membuat hati Mardiana sungguh senang dan bahagia sekali. Sekarang Mardiana hanya membawa tidak seberapa, yang penting berdiri bisa membuat hati bahagia. Udah ya, ini Mardiana hanya mau kesini dan Mardiana mau berkunjung ke rumah nenek. Sekarang Mardiana kita bulan depan dah. Oke. Ya. Sekarang Mardiana mau ke sana dulu. Ya, oke. Dulu. Sip, enggak masalah. Iya, ada rezeki, ada rezeki. Kan lagi gantian. Oke, gantian. Enggak masalah. Sekarang saya kan saya depan rumah Nanda nih. Iya, enggak masalah. Saya tahu. Oke. Ya, yang sekarang yang penting kita membawa ini aja, tidak seberapa. Yang penting inilah suatu cinta kasih. Yang penting cinta kasih adalah memberi, tidak rezeki. Ya, memberikan, semoga orang yang memberi juga bahagia, yang orang menerima juga bahagia. Wah, ini nenek lagi duduk nih. Apa sekarang nenek udah nunggu. Halo. Halo. Nah, ini. Halo. Oke. Ini taulah kenal dah. Ini dengan Mardiana Huang. Ini Mardiana membawakan beras yang seadanya dengan minyak seadanya ya. Ya, gula. Dari izin dan garam. Oke, sekarang Mardiana nih mau kenalkan ini nama ibu siapa dulu? Senang enggak rasanya? Senang. Jadi Mardiana belum lupa nih, kopi. Nanda ambil kopinya satu bungkus. Enggak, kopi. Oke. Oke, ini satu kebahagiaan yang Mardiana lakukan. Senang enggak ibu? Senang. Bahagia ya. Nah, hanya ini aja yang bisa Mardiana lakukan. Semoga nanti ada rezeki lagi, Mardiana akan membagi kasih. Semoga kita semuanya bisa sehat dan bahagia selalu. Itulah. Kita gitu, Pak, maknya. Hah? Kita terima kasih sebanyak banyaknya, maknya. Iya, nih. Semoga itulah ibu bahagia. Doakan. Apa yang Nanda? Banyak Nanda. Amin. Ah, ini kopi lagi. Ternyata ada orang tuh. Ya. Jadi ada gula, ada kopinya. Dan ada rezeki dikit. Mardiana, ini untuk beli sayur juga ya. Tidak seberapa. Tapi inilah. Oh, ini sudah lengkap. Ini masalah. Ini dapat angpau kecil aja ya. Nah, ini ya. Ya, semoga kita nih. Semoga kita inilah suatu anugerah yang terindah. Jadi kita tidak memilih siapa yang penting adalah saudara kita. Oke. Jadi inilah anugerah yang terindah. Kita harus selalu bersyukur bahwa semuanya adalah kasih dari Bunda. Jadi rezeki saya juga pemberian dari Tuhan. Jadi masalah ini saya juga belajar menabungkan kebaikan, karena saya merasakan saya tidak melakukan apa-apa. Semuanya adalah rezeki dari Allah juga. Ya, semoga kita ini bisa akur dan hidup berbahagia dengan siapa aja. Maka inilah terjalin, semoga dunia ini menjadi dunia satu keluarga yang penuh